Pemirsa, Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat merilis lalu lintas penerbangan di Sulawesi Barat pada periode bulan Februari mengalami penurunan, yakni sebesar 12,33% jika dibandingkan dengan bulan Januari 2018. Meski demikian, jika dibandingkan tahun sebelumnya, pada bulan yang sama, tahun ini mengalami kenaikan sebesar 53,0%. Jumlah penerbangan di Sulbar pada periode Februari mengalami penurunan dibanding bulan Januari 2018. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi, jumlah pesawat yang berangkat dan datang melalui Bandara Tampa Padang Mamuju dan Sumarorong pada bulan Februari 2018 sebanyak 256 kali. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 12,33%. Jika dibandingkan dengan bulan Januari 2018 yang tercatat 292 kali penerbangan. Sementara itu, jumlah penumpang yang berangkat melalui transportasi udara pada bulan Februari 2018 hanya sebanyak 7.129 atau mengalami penurunan sebesar 8,65% dibanding bulan sebelumnya. Berbeda dengan kedatangan penumpang pesawat pada bulan Februari 2018, jumlah penumpang yang turun di Bandara Sulbar mencapai 6.651 orang atau mengalami peningkatan sebesar 1,67% dibanding bulan sebelumnya. Meski demikian, jika dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan yang sama, tahun ini mengalami kenaikan sebesar 53,0%. Sedangkan jumlah barang yang dibongkar di bandara pada bulan Februari sebesar 41.958 kg atau mengalami kenaikan sebesar 3,12% dibanding bulan Januari 2018. Kepala Badan Statistik Provinsi Sulawesi Barat Suntono mengatakan, secara keseluruhan, data arus transportasi penerbangan Sulawesi Barat di tahun 2018 lebih baik dibanding tahun 2017 lalu di bulan yang sama. Untuk statistik transportasi udara, gambaran 2018 lebih baik ya, dibanding gambaran 2017 yang lalu. Dari gambaran ini, kalau kita hitung secara mantuman, ya, karena arah panahnya atau arah grafiknya dalam menurun, secara mantuman ini mengalami penurunan dibandingkan bulan Januari turun 12,33%. Selain transportasi udara, layanan transportasi laut juga mengalami kenaikan sebesar 5,36% di bulan Februari 2018. Pada bulan Februari jumlah pelayaran sebanyak 177 kali, sementara di bulan Januari hanya 168 kali. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal iNews melaporkan.